Digugat perusahaan lantaran nampik pesangon, pegawai PT Prudential Life Assurance Malik ngegugat ke perusahaan ana di sidang jawaban di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung. Itu gugatan tadi dipedalkan lantaran perusahaan PT Prudential Life Assurance di rong pesangon anu dipasrahkan teluyu kana masa kerjana salila genep 16 tahun. Sidang gugatan pemutusan hubungan kerja antara pegawai PT Prudential Life Assurance jeung salah seorang pegawena Lani Rosaria Indah di Pengadilan Hubungan Industrial Kelas 1A Bandung muka lalakon anyar. Kalawan agenda mere jawaban karena gugatan PT Prudential Life Assurance ke pegawena, pihak Lani Rosaria Indah jeung kuasa hukumna Malik ngagugat pausanana PT Prudential Life Assurance. Kuasa hukum ngerong kliena mejehna ngagugat pihak pausahaan PT Prudential Life Assurance lantaran mere pesangon pemutusan hubungan kerja atau PHK tuluyu kana masa kerjana. Kami kasih statement persidang terdahulu itu acara pembacaan gugatan, dan hari ini memang kemudian sudah harus menjadi kewajiban kami untuk serahkan jawaban. Dalam jawaban kami juga sertakan juga namanya gugat balik konvensi terhadap gugatan dari PT Prudential Life Assurance terhadap karyawan. Nah, pada dasarnya dalam jawaban memang kami secara tegas juga sampaikan bahwa apa yang mereka kemukakan dalam gugatan berkaitan dengan masa kerja itu yang kemudian yang kami bantah, dan menurut kami secara normatif memang tidak patut untuk diberlakukan terhadap karyawan yang menurut kami sudah sekitar 16 tahun bekerja dan bergabung dengan PT Prudential Life Assurance. Sejeroning itu, kuasa hukum PT Prudential Life Assurance Christopher LP Simanjuntak nandesken pihakna sakadar ngajalankeun prosedur anu kiwari keur diungkulan ku Pengadilan Hubungan Industrial Bandung. Proses sudah diamanatkan undang-undang ya, dan kita juga selalu mengedepankan proses yang diamanatkan. Jadi kita jalankan dulu semuanya, dan kita juga sebagai kuasa akan melaksanakan sesuai dengan proses hukumnya. Dan dalam hal ini kita sebagai kuasa perusahaan, kita selalu menghormati apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak. Karenanya dalam proses ini kita jalankan aja dulu sesuai dengan amanat, sampai nanti dalam proses ini selesai akan dikeluarkan putusan. Mairan eta sengketa pesangon PHK, Lani ukur bisa miharep sakumna anu jadi hakna bisa ditohonan ku pihak PT Prudential Life Assurance. Dirina teu reapamenta turta ukur merdih pesangon anu dipasrahkeun ku PT Prudential Life Assurance luyu kana masa kerjana. Terus ada sesuatu akhirnya saya nggak ngapa-ngapain gitu, tapi kok malah saya yang ada saya dilaporin, terus malah sekarang saya digugat gitu. Ya pastinya pasti tahu lah kayak gimana ya. Emang kerjaan masuk tahun berapa tuh? Saya masuk dari 2004. 2004 terus? Ya sampai terakhir gitu, sampai terakhir saya masuk kerja. Kerja sampai tahun? 2020 masuk. Eta kasus gugatan antara perusahaan jeung mantan pegawai teh mimitina karanda panalika Lani di PHK ku perusahaan PT Prudential Life Assurance. Lantaran teu nampa ukur nampa pesangon kalawan hitungan masa kerja salila 2 tahun 11 bulan, lantaran dirina geus digawe di PT Prudential Life Assurance salila kurang leuwih 16 tahun. Balukar nampik eta pesangon Lani Rosaria Indah digugat ku PT Prudential Life Assurance pikeun nampa pesangon anu gedena luyu kana hitungan masa kerja pihak PT Prudential Life Assurance. Yuana Kurniawan, Bandung TV.